Selamat pagi ya. Good morning YouTube semua. Afnan from Afnan Aquaponics. Hari ini saya nak tunjukkan set aquaponics saya yang dah siap. Craft set. Ada beberapa minggu during this period saya buat set ni. Jadi sekarang dah siap. Dalam masa lebih kurang seminggu lebih lah dah siap. Dan saya tengah menanam pokok-pokok baru. Pokok-pokok lama ada yang saya buang. Jadi sistem ni tidaklah begitu meriah dari segi pokok-pokoknya. Okey, mari saya tunjukkan sistem craft saya ni. Macam mana ia berfungsi dan apa komponen-komponen dalam sistem ni. Secara ringkas ya. Ramai yang dah tahu kan sistem saya ni sebelum ni hanya ada satu tap biru yang lima kaki, dan dalam masa 2-3 minggu lepas saya mula menambah untuk membanyakkan kawasan tanaman dan isi padu air untuk ternakan ikan. Jadi set saya sekarang ada dua fiberglass tank yang lima kaki ni. Atasnya grow bed, biasalah kita akan gunakan siphon. Saya gunakan siphon. Dalam set yang ini saya letak ikan lampam lebih kurang 60 ekor buat masa ni. Lebih kurang dalam 2 inci setengah, 3 inci punya ikan lampam. Lampam kerai yang saya beli daripada Three Ocean di Rawang. Ada tempat-tempat lain eh, cuma kita tak boleh pergi jauh. Saya tidak boleh pergi ke kawasan Janda Baik. Di sana ada lebih banyak lagi nursery ikan yang mungkin lebih murah harga dia. Atas tangki ikan grow bait, biasalah grow bait yang saya buat menggunakan gutter dan siphon. Banyak pokok-pokok yang saya dah buang eh, pasal saya tengah dalam proses menanam, menyemai pokok-pokok baru. Jadi saya tinggalkan bayam Brazil ni 8 pot saja. 8 pot ni dah lebih daripada mencukupi ya untuk satu keluarga. Jadi saya mula kurangkan setengah. Sebelum ni ada 16 pot. Jadi saya kurangkan kepada 8 saja. Dan pokok-pokok yang lain ni saya tinggalkan sedikit saja, macam kucai ni 2 pot cukup untuk satu keluarga. Pokok sambung nyawa tu saya ada pasal saya suka makan dia. Ya kan. Lain-lain ni masih kosong eh. Saya tunggu pokok-pokok yang saya semai tu besar untuk saya tu tanam. Yang grow bait yang lagi satu ni, yang grow bait lama. Bawah dia ikan biasalah, ikan tilapia tu. Jadi ikan tilapia ni grow bait ni, dalam tangki dia ada ikan tilapia. Dan atas dia grow bait ni pun saya dah buang banyak pokok, dan saya mula tanam pokok-pokok yang ringkas-ringkas dan mudah. Pokok kunyit saya kami perlu untuk masakan kan. Jadi saya buangkan, ambil isi kunyit dan saya tanam semula. Pokok-pokok macam pulina, kesum, selom, saya tanam semula lah pokok-pokok ni semua. Pokok rosemary saya letak double potting. Dan depan ni, row depan ni, ini pokok daun soap lah, daun saldri. Daun saldri ni biji dia terlampau halus, jadi saya rumit untuk kita semai. Jadi apa yang saya buat, saya gunakan pokok daripada pasar dan saya tanam. Tanam dia penting pasal pokok saldri ni selalunya akar dia rosak, root rot, akar rosak. Jadi kita kena tanam dia double potting sementara dia nak tumbuh. Bila dah lepas tumbuh tak apa, kita boleh letakkan dia bawah. Kerana dia perlu duduk di atas paras air. Ini pokok ketumbar. Saya saja cuba pokok ketumbar ni pun tak boleh tumbuh lah. Susah. Tapi saya ada semai biji ketumbar dan mula bercambah. Lambat sikit lah. Nanti saya akan cuba untuk aquaponik. Sama ada sesuai ke tidak ketumbar ni. Jadi untuk sediakan sistem saya untuk menambah ikan. Salah satu benda yang perlu ialah angin, pengudaraan ya, aeration. Jadi aeration tu penting. Dan di sini saya tambah satu pump lagi dengan venturi. Nampak tu?
ada pump dan Venturi. Saya letakkan ini pump ni, pump kecil ya, 2000 liter sejam punya pump. Saya letakkan Venturi. Venturi ni boleh beli di Shopee murah aja, dan RM2 satu. Dan saya tak mau guna pump angin yang aeration pump luar tu, kerana yang itu susah saya nak maintain. Cuma bila kita menggunakan pump air untuk pengudaraan, mungkin penggunaan elektrik dia lebih sikit. Tapi murah lah. Pump air tu boleh dapat, dan spare pump. Ni pump yang memang dah ada di rumah saya. Jadi saya letak kat situ. Saya beli Venturi 2 bulan, 3 bulan lepas. Yang saya letakkan Venturi. Jadi siapa-siapa yang ingin mencuba, bolehlah pergi beli Venturi di Shopee. Nanti saya akan letak di link ke mana ke Venturi ni, ke siapa nak beli. Memang ni banyaknya Venturi biasa je. Kita boleh beli. Ya, murah. Nak tak boleh buat sendiri Venturi, tapi kerana harga dia terlampau murah, jadi rasa-rasa tak perlulah buat sendiri. Siphon berfungsi alhamdulillah dengan bagus . Adalah siphon-siphon yang saya dah betulkan kembali bagi dia sekata dengan design-design saya. Ni tangki tengah ni, tangki bulat ni. Feeder tank. Ni sinilah yang saya akan letak satu pump. Saya letak satu pump di sini, dalam ni. Dan pump ni 3000 liter sejam punya pump. Brand dia Astro 3000. Kalau nak pakai 4000 pun boleh. Kalau untuk, pasal saya letak untuk 8 grow bed kiri dan kanan . Satu pump ni. Kita tengok kiri dan kanan 8. Tapi kalau ikut kiraan yang terbaik, lebih kurang 4000 liter sejam. Cuma kerana saya dah ada pump ni, takkan nak buang kan. Jadi saya ada dua pump ni, saya gunalah dulu. Kalau boleh, bolehlah. Jadi nampak gayanya boleh. Cuma kalau pump ni akan lemah ataupun tersumbat, mungkin pengalaran air tu cepat terganggu. Jadi saya kena pastikan pump ni dicuci dengan baiklah. Kalau yang 4000 liter sejam tu, mungkin kita akan ada masa lebih lama lagi di antara cuci. Jadi itu sajalah kalau saya guna 3000 liter punya per hour punya pump untuk 8 grow bed ni. Kemungkinan dia akan cepat perlahan dari segi memberikan air kepada grow bed. Jadi itu sajalah. Lain daripada itu, pump ni boleh berfungsi. Tapi kalau ikut perkiraan, saya lebih recommend kepada 4000 liter sejam punya pump lah untuk 8 grow bed. Dari segi tangki ikan lampam ni pun sama . Saya letakkan satu Venturi pump. Saya letak satu pump dengan Venturi. Kalau boleh nampak ke tidak. Okey. Itu pump Astro 2000 saya letak. Saya ada dua banyak pump spare. Jadi saya ambil letak kat situ sajalah. Lain-lain, saya mula betulkan siphon saya yang set lama hari tu. Saya dah betulkan bagi dia lebih cantik. Dan saya mula tukar dia punya reducer atas ni. Saya gunakan 25mm ke 15. Sebelum ni saya guna yang 32. Jadi 32 tu saya kena potong. Tu yang menyulitkan sikit . Jadi saya gunakan 25 lah. Boleh juga, tak ada masalah . Boleh berfungsi dengan baik. Jadi 25 mudah lagi. Cuma dia punya pipe 15 tu mungkin kita kena panjang. Seperti yang ini. Yang ini 32mm. Masih ada lagi satu lagi . Mungkin saya nak tukar, tapi tak apa-apa perlu. Cuma yalah, kalau saya nak bagi semua jadi sama, mungkin saya tukar yang ini juga kepada 25 lah. Tapi sekarang ini 32. 32 saya kena potong sikit reducer tu. Itu yang kadang-kadang menyulitkan lah. Jadi kepada pengguna-pengguna baru yang nak buat siphon, gunalah 25mm reducer . Sama saiz yang macam yang ni. Okay. Ini saddle ni, apa yang saya nak cakap, bukan satu keperluan . Cuma saddle ni fungsi dia untuk water cut off, memberhentikan air dengan lebih baik. Kalau kita tak ada saddle ni, terus saja siphon tu akan start dengan bagus, tapi nak potong air susah. Tapi kalau kita buat macam ni, dia akan jadi baik dari segi potong air.
Jadi dia kita campur dua lah, start dan stop akan jadi lebih baik. Itu saja, bukan satu keperluan, tak ada pun dia akan berfungsi. Saya ada buat sedikit semayan untuk tanaman. Jadi senang semayan yang saya buat lebih kurang 2 minggu lepas kot. Jadi ini pokok bayam, pokok tomato, pokok cili, pokok kale. Ada juga di sini saya semai samalah, pokok tomato, pokok kale. Yang ni kecil-kecil ni pokok ketumbar. Ketumbar yang saya cuba tanam daripada pasar tu tak menjadi. Jadi ini saya semai ketumbar sini. Ada beberapa saya semai ketumbar. Jadi ketumbar ni akan saya gunakan, saya pindahkan kepada aquaponik. Dan ada juga saya akan letakkan kepada pasu biasa. Saya tak berapa confident ketumbar ni boleh tumbuh tidak ada masalah. Jadi saya akan cubalah. Jadi tangki tengah ni macam saya cakap tadi ialah feeder tank. Selain daripada feeder tank, tangki tengah ni juga saya gunakan untuk nursery tank. Jadi saya letakkan kayu di atas dia bagi dia gelap sikit dan boleh juga untuk buat para. Salah satu benda yang penting tempat letak semayan. Ini saya letak sementara je semayan ni waktu siang. Kalau hujan nanti saya akan letak tempat lain lah, pasal takut kena hujan rosak kan semayan. Sebaik-baiknya kita akan buat bumbung satu dan untuk protect daripada matahari terik dan hujan. Itu nantilah saya akan buat dengan plastik tubing saja, tak ada susah. Jadi dari segi craft system ni, tangki di kanan dan tangki di kiri ni, air akan mengalir masuk kepada feeder tank yang tengah nampak ni. Feeder tank akan ambil air itu dan salurkan kembali kepada gutter grow bed. Itu sajalah dari segi gutter grow bed system saya yang saya nak tunjukkan hari ini. Lain-lain saya akan tunggulah pasal untuk sistem ni berfungsi dengan penuhnya, pokok-pokok perlu tumbuh. Yang saya risau sekarang ni takut nitrate spike oleh kerana pokok kurang, ikan banyak. Jadi saya kena sentiasa perhatikan tingkah laku ikan-ikan ni lah. Kalau ada masalah itu pasal saya letakkan aeration pump tu juga, kerana saya tak nak ikan ni stres, tak cukup angin kerana terlebih nitrite nanti. Buat masa ni saya tengok tak ada masalah lagi. Tadi saya masih monitor lah. Okey, YouTube itu saja dari saya hari ini. Saya punya sistem yang ringkas dan mudah. Oh ya, saya ada buat bumbung yang sistem yang lama tu saja untuk bagikan kurang sikit terik matahari. Jadi terima kasih YouTube. Saya akan cuba buat video lagi untuk menggalakkan semua rakyat Malaysia yang mempunyai kawasan kecil untuk mencuba aquaponik. Sistem ni besar tapi kita boleh buat satu tangki saja atau tangki yang lebih kecil. Baiklah, terima kasih YouTube. Bye.